pemain pesannya tidak tidur di bawah begini. Iya, iya, iya. Nah. Jadi inilah kondisi kamar pemain PSMS. Iya. Nah, ini kondisi kamar pemain PSMS, Pak, ya? Iya. Tapi bentar, ada barcode ini. Boleh, pecat, keluarkan dia dari PSMS. Kalau seyogianya, Pak, untuk liga itu, yang mana dulu, Pak? Pelatih dulu kita tentukan atau pemain dulu kita cari, Pak? Pemain dicari boleh, tapi bekerja sama dengan pelatih. Berarti intinya pelatih dulu nih kita pegang dulu, Pak, pelatihnya, ya? Karena maunya kita kan pelatih yang mengetahui. Iya. Nah, jadi jangan semua Pak King. Balik lagi Pak King. Karena itu memang ranahnya teknik, ranahnya pelatih. Iya, iya. Jadi pelatih, manajer, nanti dengan beberapa mantan pemain, senior semua. Jadi salah satu, mantan-mantan PSMS, senior-senior kita ada Tumsila, Nobon, Parlin, Bambang, Witya Pusen, ini semua jadi satu. Ya, Pak. Dengan pelatih, dengan manajer, diformalisikan lah bagaimana. Ya kan, yang cocok, yang pas untuk bagaimana karakter PSMS yang ideal. Kalau kemarin Pak ada di grup dikirim-kirim gitu Pak. Pak Kodrat lagi ngobrol sama Bang Listiadi di Hotel Polonia kalau nggak salah. Bisa jadi. Artinya siapapun dia sebagai seorang pelatih, ya, ya boleh-boleh saja kan. Apalagi beliau anak Medan. Iya, gitu kan. Listiadi anak Medan. Ya. Nah, cuma kan itu pertimbangan dari pimpinan. Ya. Nah, bagaimana nanti sikap dia kita ke depan kita belum tahu. Iya. Iya kan. Karena siapa? Tetap juga harus banyak yang membicarakan tentang pelatih ini dulu, Pak. Iya. Ya, kira-kira. Karena kan gini, nanti misalnya kita pakai Listiadi. Tentu banyak komen. Iya. Pasti banyak komen. Karena apa? Ya maaf, saya bukan mengecilkan Listiadi. Bagus Listiadi sebagai pelatih, tapi karena gagal, iya. Jadi masalah nanti. Kalian kok pakai pelatih yang udah gagal begini, ya. begini kan banyak yang komen. Ya. Banyak yang ini, banyak yang itu. Apalagi kalau bagus nggak apa-apa, kalau kalah ini yang cilaka kita kan. King lagi yang kena, ya. Nggak apa-apa. Saya tetap jadi bumper. Saya tetap jadi bumper di PSMS ini demi PSMS yang bisa kita laksanakan tugas dengan baik. Pak, kalau Bapak sendiri nih terlepas dari seorang King, King sebagai seorang pengamat sepak bola lah. Siapa sih yang Pak yang menurut Bapak pantas menjadi pelatih untuk PSMS Medan ini untuk Liga 2? Mudah-mudahan kita lolos Piala Presiden ya. Jadi sudah bisa dipastikan tancapan ini ya. Apa sih namanya? Siku-sikunya lah Pak biar lebih bagus. Ya nanti. Sekarang kan contoh banyak. Ya. Pelatih yang lagi nganggur. Nah, cuma kan mungkin bayarannya mahal. Nah, kalau kita ada punya dana yang bagus, kalau memang bisa dan mau, why not Rahmat Darmawan? Iya, benar-benar Rahmat, iya betul. Ya, lagi nganggur itu. Betul. Iya kan tinggal pendekatan. Ya. Nah, pendekatan bagaimana ya bicara? Berapa? Dia kan profesional juga, tentu kan kontrak dia. Nah, mungkin dia mau. Apalagi dia tipenya memang untuk bagaimana ini. Nah, sekarang kan contoh Sriwijaya juga ngincer dia. Nah, itulah salah satu pelatih yang kualitas. Yeah. Nah, dengan pelatih yang kualitas, tentu materi pemain juga harus didukung. Benar. Dengan kualitas. Kalau pelatih asal Medan, Pak? Ya banyak. Asal Medan sekarang kan ya contoh macam Listiadi. Yeah. Kemudian banyak yang termasuk Edi Saputra ada. Yeah. Suharto ada. Yeah. Ansari Lubis ada. Benar. Tapi kan semua sudah pegang tim. Artinya Ansari Lubis sekarang pegang Karo United. Dan dia pegang Pon Sumut. Yeah. Suharto pegang Deli Serdang. Deli Serdang. Satu lagi di Deli Serdang ada pegang tim juga kan. Nah, itu semua. Artinya boleh-boleh saja. Semua itu adalah keputusan bersama. Dalam arti kata keputusan rapat. Yeah. Manajemen okay. Yang dipimpin Pak Kodrat. Siap. Nah, Pak Kodrat mimpin, manggil Pak Mulyadi manajer, panggil mantan-mantan pelatih dan mantan-mantan pemain, diformulasikan siapa yang tepat. Tentu dengan dana kan. Yeah. Kalau sudah oke, ada pendekatan, welcome, silakan. Berarti kalau misalnya Bapak ancang-ancang nih Pak, paling sehat itu untuk mengarungi Liga 2 berapa miliar Pak dibutuhkan untuk PSMS Medan? Atau misalnya, ya surplus lah Pak ya, jangan nilai pas-pasan. Berapa miliar yang dibutuhkan PSMS Pak untuk mengarungi Liga 2? Supaya yang mau sponsori juga tahu nih. Saya ambil kemarin. Iya. Yeah.
Kemarin kita untuk Liga 2 kita habis sampai 7 miliar. 7 miliar. Nah, itu pun pas-pasan. Oke. 7 miliar itu belum sampai ke babak final dan segalanya. Yeah. Nah, kalau memang kita mau betul-betul dengan pemain yang baik dan semua yang baik, paling tidak 10 miliar. 10 miliar. Nah, kalau 10 miliar Liga 2 cukup. Cukup ya. Cukup. Dengan catatan kemarin kita dapat subsidi dari liga cuma 1 miliar. Nah, jadi 6 miliar kemarin kita habiskan, 1 miliar ya dari liga. Oh. Nah, itu pun dipotong pajak, dipotong denda, dipotong ini nggak sampai 1 miliar. Yang 5 miliarnya ya Pak Edi lah nyari dari bantuan-bantuan sana sini. Jadi kan cukup berat itu. Nah, karena nggak ada sponsor. Benar-benar. Karena nggak ada sponsor, karena sponsor sekarang takut. Karena kita pakailah sekarang sponsor itu hanya Bang Sumut. Bang Sumut. Hanya Bang Sumut. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kan banyak perusahaan-perusahaan daerah ya, di Sumatera Utara nih, ya kita bikin namanya, mintalah. Jadi salah satu contoh. Iya, Pak. Itu juga akan saya mintakan sumbangan. Itu ada di ujung sana. Iya, Pak. Scoring board nanti dari bawah bisa difoto kan, Pak. Scoring board itu saya lagi minta kerjasama sama Tirta Nadi. Oh. Nah, Tirta Nadi dia pasang scoring board itu supaya cantik. Itu kan perusahaan daerah. Benar-benar. Nah, bener. Jadi kita nggak usah ganggu Bang Sumut lagi misalnya kan. Gitu. Bang Sumut yang lain aja sponsornya, Pak ya. Ini nanti pasang Tirta Nadi kan, jadi biar nama Tirta Nadi bisa dipromosikan juga. Benar-benar. Nah, nanti misalnya ada PD perkebunan, PD ya, perindustrian, semualah kita coba ajajaki minta bantuan. Semuanya ini kegunaannya satu, untuk PSMS. Siap. Dan tidak ada untuk pribadi. Dan jangan coba-coba minta komisi. Paling pantang kalau Pak Ketua itu, Pak Edi itu dengar kalau ada komisi-komisi. Oh, jadi misalnya aku minta proposal, Pak ini kusahakan, nggak, tapi aku 25% ya. Nggak gitu ya. Ada, kau kerja, laksanakan, saya tinggal telepon. Jangan coba-coba kita minta-minta komisi, minta ini, minta. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Jangan coba-coba. Nah, itulah dia. Jangan, oh ini kan pakai proposal bisa sana minta ini, nggak ada. Nggak ada. Bohong pun nggak mungkin, Pak, masih ketahuan ya. Iya, nampak kok pakai kwitansi semua kan transparan. Apalagi nanti kalau ditelepon langsung ke Pak Edi. Hmm. Ini kami udah sumbang sekian. Apa kok, enggak? Jadi jangan coba-coba di PSMS ini bermain seperti itu. Oke. Jangan coba-coba di PSMS ini bermain seperti itu. Kita di PSMS ini semua transparan. Semua kita buka. Kalau ada yang mau, silakan datang. Tapi ya tapi itulah, demi untuk yang kebaikan, mari sama-sama kita bangun ya, betul. Jangan sama-sama kita menghujat asik menghujat terus, nggak ada way outnya, nggak ada gunanya, iya kan, tetap aja seperti itu. Pak, kalau ini Pak, kan kemarin pernah ngobrol sama Bapak, ini kan mau dibuat kayak store gitu, PSM store ya, itu ada, nanti gimana, kita ke bawah nanti? Kita ke bawah Pak ya, ya. Oke, jadi lihat tuh, jadi persiapannya udah harus matang nih untuk Liga 2 ke depan, walaupun kita gagal kali ini, tapi bisa aja kegagalan hari ini kan bukan berarti kegagalan esok hari, bro. Yuk kita ikuti packing lagi. Sudah ya. Di jalan kamera ini. Jadi sedikit saya gambarkan, ini gudang. Ini gudang nanti tempat barang. Dan ini nanti kita mau buat pakai kaca sedikit, pakai AC. Yeah. Ini tempat wartawan. Wartawan. Nah, wow. Pakai wartawan, pakai wifi nanti ada. Hmm. Jadi wartawan yang mangkal di kebun bunga ini ada tempat. Gak usah di luar-luar lagi ya. Gak usah di luar. Jadi mereka ada tempat mejanya, tempat kerjanya, ada ya, wifi-nya. Oke. Okay. Nah, inilah konsep kita. Siap. Inilah lagi kita rencanakan. Jadi renovasi. Begitu juga dengan ruangan-ruangan ini. Jadi nanti kita kemari, inilah nanti PSM Store. Oh, ini PSM Store. Ya, ini lagi di ini kan. Nah, ini PSM Store. Dan ini barangnya ori semua nanti, Pak ya? Ya, ori semua nanti kita buat. Ori semua nanti kita buat. Kemudian nanti bisa dilihat lagi itu dari sini sedikit kita shooting. Apa nih Pak? Yang tentang scoring board nanti mau kerjasama. Hmm. Lagi saya coba kalau tidak dapat misalnya Tirta Nadi, Pelindo atau siapa aja perusahaan yang mau, itu kan dia sayang itu Pak. Iya benar-benar. Nah itu kan termasuk bagian promosi. Betul betul. Betul. Nah itu bagian promosi itu. Nah, bagian promosi. Jadi itu bisa kita buat untuk sarana promosi yang ujung sana. Nah ini kan sekarang sudah cantik stadion ya, kebun bunga. Malam nih, malam udah hidup lampu, semua udah jalan.
Pak, nanti untuk PSM Store ini dipegang oleh siapa, Pak? Apakah pihak ketika kemarin kan aku pernah lihat kayak BK OTAN gitu. Ya. Apakah dipegang gitu lagi atau gimana, Pak? Ini nanti tentu petunjuk dari pimpinan. Oh, gitu ya. Yang jelas itu ada kerjasamanya tentang produk daripada jersey. Mm-hmm. Nah, kemudian nanti kerjasama dengan beberapa pegawai di sini untuk menjaga store ini. Tapi bukan Pak King. Bukan Pak King. Jadi tidak ada urusan dengan Pak King. Tidak ada urusan dengan Pak King. Coba kita ini, coba tanyakan yang pegang store, termasuk si Sony itu. Bason, sini lu Bason. Ini kiper legenda, ini kiper legend. Tanya ini sama dia, pernah enggak Pak King urus store PSM? Hah? Pernah Pak King urus store PSM? Enggak. Makanya mau ku kita yang ngolah dengan pihak OTAN. Jadi pernah saya campuri kan? Enggak. Sini lah Bang, sini Bang. Ini kiper legend, liper legend ini legend ya. Biar fair aja semua. Dua kiper terbaik PSMS Medan lah, selain Bang Sari, Abang Nila. Jadi abang yang pegang nanti Bang ya? Rencananya kan? Rencananya. Sama nanti nah, tunggu sama. Pimpinan lah. Siap. Apalagi kita di sini kan orang-orang kita juga. Iya. Jadi selama ini macam BK OTAN. Iya. BK OTAN ya inilah. Ini juga. Dia terlalu banyak udah membantu PSMS. Benar, Pak. Jadi karena dia sudah berbuat untuk PSMS, kenapa nggak kita kasih kesempatan? Gratis lagi baju dikasih semua, Pak. Banyak dia kasih semua. Semua gratis. Termasuk kemarin Liga 2 yang di Palembang itu semua dikasihnya gratis. Iya. Jadi dia juga berharap tentunya PSMS berprestasi. Benar, Pak. Sehingga dagangan dia bisa laku. Ya kita kasih kesempatan. Cuman nanti bicara dengan pimpinan. Nah, saya sebagai sekretaris umum kan hanya memediasi, memfasilitasi. Keputusan bukan di saya, keputusan tetap di Pak Kodrat. Semua keputusan PSMS ini ada di Pak Kodrat. Jadi kami senantiasa selalu melaporkan ke beliau. Semua. Jadi ini keuangan, ini ketua, dia lihat. Oh iya. Ini pengeluaran. Oh ini apa ini? Apa ini? Dia cek. Waktu mendatangkan uang mau ngambil ke bank, rekening PSMS itu di BRI. Di BRI yang tanda tangan Pak Dodi sama Pak Kodrat. Ambil uangnya, ceknya itu itulah melalui Siali, bukan King. Bukan King. Karena ceknya. Kembali lagi Pak King adalah sekjen. Iya, jelas itulah. Saya hanya mengawasi. Oke. Jadi kembali lagi kita kalau di PSMS ini urusan teknis ya teknis. Pelatih, pemain. Saya tidak pernah mencampuri urusan teknis. Siap. Saya taunya urusan sekretariat. Iya. Kalau sekretariat ada yang salah, lapor ke saya. Siap. Ini nggak beres, lapor ke saya. Karena ini harus dijaga, semua harus kita jaga. Karena saya udah minta lampu, minta ini, minta itu, semua dijaga. Malam ditutup, ini bagaimana supaya tidak banjir lapangan, semua kita jaga. Fasilitasnya kita dukung gini. Kan balik ini semua adalah untuk PSMS. Okay. Jadi macam besok, awak datang sini jalan-jalan, lihat. Sore udah tim 16 latihan. Besok, ini sebentar pemain PSMS. Oke, Pak. Ada lagi Pak kira-kira terakhir mau Pak sampaikan. Walaupun Bapak baca komen jangan emosi ya Pak ya. Enggak ada emosi. Kita enggak ada emosi. Enggak boleh. Kan saya katakan, kita tidak boleh emosi. Karena orang yang berkomen itu juga adalah orang yang sayang terhadap PSMS. Benar. Orang yang cinta terhadap PSMS. Enggak ada yang kita emosi. Kalau kita emosi mungkin saya sudah sakit. Iya. Sudah stroke mungkin jadi Pak. Dan enggak perlu itu saya emosi. Iya. Karena gini, karena kita tidak pernah takut dengan apa yang kita kerjakan. Karena apa yang kita kerjakan menurut kita benar. Itu aja. Siap. Justru kalau kita takut dengan apa yang kita kerjakan, berarti Anda kerjakan tidak benar. Betul sekali. Betul. Itu petua-petua dari orang yang lebih dewasa dari kita ya. Jadi orang-orang yang kalian maki-maki, itu bisa memberikan petua yang tentunya bisa bermutu untuk kualitas hidup kita. Kemudian kan ada juga di TV lain saya lihat, misalnya apa itu yang mengatakan, oh Pak King mungkin terima komisi dari pemain, kontrak pemain, nggak ada. Oke. Itu rasanya kecil sekali kalau kayak gitu. Harga diri seorang Pak King bukan selevel itu, masih kecil. Jadi minta apalagi, oh nanti kau main di PSMS, nanti dapat komisi bagi aku ya. Aku yang bawa kau ke PSMS. Harga kau misalnya 20 juta, saya lapor sekian, nanti yang ini untuk saya. Waduh, itu kecil kalau seperti itu. Okay. Kalau untuk masalah pemain itu langsung negosiasi antara pemain dengan manajer. Manajer. Nah, ada hubungan dengan sekretaris. Enggak ada sekretaris. Enggak ada hubungan dengan sekretaris. Dan tidak boleh ada cerita-cerita komisi.
lapor sini dapat pemain gaji segini, dapatnya segini, nanti dapat komisi, nggak boleh. Ada pecat. Baik pelatih, baik siapa pun itu pak ya. Siapa ketahuan atau pemainnya mengadu, pecat. Itu justru merusak citra PSMS. Mental kita pun habis ini. Merusak ya. Citra PSMS, tidak boleh. Pecat, keluarkan dari PSMS. Nggak boleh ada seperti itu. Kita di PSMS ini wajib menyumbang. Apapun wajib kita nyumbang. Kan sudah saya bilang, tiga. Pertama, pikiran. Kedua, tenaga. Ketiga, uang. Tiga ini harus, pikiran. Kita curahkan apa yang bisa kita kerjakan. Kedua, tenaga. Kita berikan, oh kau gini, oh ini kau begini, oh begini. Ini, ya. Beli chat, ini, nah ini. Chat, tadi ganti pad, beli ini, ganti air leading. Ganti ini, beli. Yang ketiga, keluar uang. Harus keluar uang. Nggak mungkin urusan beli leading, beli ini, beli keran, beli bola lampu, beli ini, beli itu. Ganggu Pak Kodrat, ganggu Pak Edi, kan nggak mungkin. Ini PSMS besar loh. Makanya kepercayaan yang diberikan kepada saya harus saya jaga. Harus saya jaga. Kepercayaan itu, kepercayaan paling penting. Harus kita jaga. Nah, itu yang paling penting. Siap. Nah, kepercayaan itu, trust. Nah, ini mengenai keuangan. Semua lengkap pakai auditor. Ya, aku udah baca juga. Dan jujur. Tidak ada di sini. Di sini membayar gaji Pak King. Gak ada memang. Tapi kalau mau membayar kekurangan misalnya hibah, bukan hibah, pinjaman dana dari orang lain ada dibayar di sini. Ada dibayar. Nah, pinjaman. Uang siapa sudah terpakai, uang siapa terpakai kan ada. Ya kita mendulukan. Nah, itulah dia supaya bisa jalan. Nah, kalau nggak kita dulukan, macam mana mau jalan? Iya, betul. Itu dia kira-kira. Jadi ke depan marilah saya mengimbau lagi sekali, siapapun dia, supporter manapun dia, fans manapun dia, yang rasanya ingin mengetahui isi dalam PSMS, welcome di Kebun Bunga. Oke. Nggak ada. Selo bang, selo bang. Halo. Waduh. Ada ini ada. Mau latihan ya bang? Ya. Kuat. Bang, mau ngapain ini bang? Mau latihan bang? Iya dong. Boleh pak ya? Nah, boleh lah. Ayo kita sorot bentar bang. Inilah nanti yang dibilang Pak King ini nanti untuk perubahan. Supaya pemain PSMS ini tidak dibawa begini. Iya. Jadi inilah kondisi kamar pemain PSMS. Iya. Nah ini kondisi kamar pemain PSMS pak ya. Iya. Tapi bentar ada barcode handphone, nanti kok hilang kita dua ulang. Jadi ya memang kurang ya pak ya. Iya. Kurang lah itulah dia. Artinya terlalu sumpek. Iya. Ada lagi pak mungkin bisa dibuka di kamar pemain PSMS. Nah, ini ada yang pakai meja, ada yang pakai TV. Oh. Nah, ini kayaknya yang senior nih pak. Ya sama semua. Jadi sama di semua. Satu kamar tiga orang. Iya. Ya. Idealnya satu kamar dua orang. Oh iya. Nah, makanya mereka tidur di bawah begini. Ini berarti pun sekaligus ngabisin kontrak juga sampai Desember ya pak? Tanggal berapa? Iya ini tanggal 20. Tanggal 20 Desember. Nah ini nanti semua diperbaiki, dipasang tempat tidur. Ya inilah sekaligus imbauan kita kepada. Ya, semua sponsor, semua maksudnya masyarakat sepak bola atau masyarakat pencinta PSMS, siapapun dia, silakan bantu PSMS, welcome. Mau dia sumbang tempat tidur, mau dia sumbang televisi, bayar wifi, mau dia sumbang meja, mau dia sumbang lemari, kita welcome. Namanya sumbangan, kita terima. Itu tadi tempat fitness sudah bal, udah disorot bal. Inilah rencana nanti, ini ke depan, makanya program kita bagus, cuma apa daya. Nah ini program fitness kita. Nah ini nanti di sini bikin tempat main tenis apa ini meja. Siap. Ini nanti alat-alatnya tinggal ditambah barbel. Jadi Pak Edi mau pemain PSMS itu kuat. Iya. Tenaga apa ini otot-ototnya ini harus kuat. Berarti baru ada satu unit ya Pak ya? Ah ya ini baru ada satu unit. Nanti kita tambah beberapa unit lagi. Siap. Ditambah. Oke. Nah, inilah kondisi pemain PSMS. Nah ini jumlahnya di sini 7 kamar sama 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau untuk kayak misalnya ada berkeluarga pak, kayak misalnya Bang Gimin di sini atau gimana? Enggak, dia biasa pulang. Kalau Nathanael? Sama. Pulang juga ya? Pulang juga. Anak Medan ya? Kalau anak Medan. Tapi kalau pemain misalnya seperti si Alphonse, kita kasihkan kontrak. Tapi nanti ke depan udah nggak perlu kontrak lagi, karena sudah ada di sana. Iya. Siapa juga pemain naturalisasi kita juga pak? Iya, misalnya siapapun dia nanti. Oke pak, siap. Jadi ini pemain PSMS juga udah latihan bang? Iya ini kita mau ke bawah. Mau ke bawah dulu, cek. Nanti kita wawancara juga sama Pak ini, sama Bang Gimin. Silakan, mau ditanyakan itu juga.
Ya, jadi guys, ini adalah suasana Stadion Kebun Bunga dan lagi pembersihan. Ya, renovasi semua demi kenyamanan para pemain PSMS Medan. Kelihatan ya, kepada bersih kan? Jadi buat para subscriber si Kambel 2 TV, kasih masukan yang baik-baik. Ini kita langsung terjun ya ke Stadion Kebun Bunga. Dan ya, secara bertahap Stadion Kebun Bunga semakin membaik. Dan rumputnya juga sudah rata ya. Jadi semangat terus PSMS Medan. Mudah-mudahan di tahun yang selanjutnya akan masuk Liga 1. Salam hijau kali, PSMS Medan.